Saya minta maaf secara personal. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Itu gambaran yang dilalui penyanyi Azam Syam yang dikatakan terlepas cakap ketika bersiaran langsung di program Meletup baru-baru ini hingga membuatkan sahabatnya Farisha Iris tergores hati. Juara Beat Stage 2020 ini memohon maaf kepada Farisha dan mengakui dia kurang mahir dalam berkomunikasi. Secara jujurnya, saya jenis orang yang tak mudah cepat melatah. Bila saya dapat benda tu, saya siasat dulu. Jadi macam ni kan? Tapi yelah, saya sebagai abang kepada dia lah. Saya minta maaf secara personal. Saya tak naklah benda ni besar je. Sebab tu saya tak keluarkan statement apa-apa pun. Sebab saya rasa benda ni kecil dan boleh disettle secara personal. Saya terus WhatsApp dia dan dia bagi dia pun cakap Farisha pun salah faham. Jadi kami dah settle lah benda ni. Dia tak ada benda yang besar pun bagi saya. Saya dah settle lah. So hubungan awak dengan Farisha sekarang? I mean, dah okey lah. Tak ada, memang tak ada perasaan apa orang cakap sentap-sentap tu tak ada dah lah. Tak ada sentap. Saya daripada kecil lagi dah kawan dengan dia. Jadi dia terasa tu, saya rasa macam dah biasa dah sebenarnya. Cuma dia terkeluarkan statement tu, dia tak terus direct dengan saya. Saya rasa saya yang salah. Saya tak cakap, tak bagi statement yang betul lah. Tapi secara, kalau tengok daripada video tu daripada awal, saya cakap pasal netizen yang cakap dekat kami semua. Bukannya saya yang keluarkan statement tu. Tapi mungkin salah faham lah. Yelah, saya salah. Itu je. Ini adalah salah satu pengajaran untuk saya. Sebab saya tak pernah lagi kena macam ni. Media cover Farisha Iris. Saya rasa macam, benda ni jadi besar kan. Saya terima hati yang terbuka. Saya tak dapat secara personal dengan dia kan. Tiba-tiba saya rasa, kenapa dia update status macam ni? Tapi saya tak adalah cepat melatah sangat. Saya terus bagi, kenapa ni? Mungkin salah saya juga. Saya memang dah daripada dulu lagi saya ada masalah untuk cakap dengan orang ramai. Ada masalah komunikasi. Saya dapat baca tweet tu, saya terus cakap, masa saya terus tweet dekat dia, saya cakap saya minta maaf, Azam salah cakap. And then saya terus personal dengan dia WhatsApp, dan malam tu baru dia reply. Farisha salah faham. Tak apa, I wish you all the best. Cuma saya pun balas terima kasih sebab faham Azam. Sebab Azam ni jenis memang nak bergurau. Tapi Azam bukan yang kaki gurau, tak pandai bergurau pun.